Halo sahabat tani dimanapun Anda berada, menghijaukan bumi tanpa syarat. Nah kali ini kita akan melakukan sambung pucuk durian dengan daun utuh teman-teman. Namun durian yang spesial ini adalah durian merah, durian Dayak Kalimantan ya, atau yang kita kenal sebagai lahung atau kusik. Jadi kita sambungnya dengan daun utuh seperti ini. Nih kita sisakan 2 daun. Nah bagi kamu yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar semakin berkembang teman-teman. Langsung saja kita potong pokok penantinya. Oke, ini pokok penanti sudah terlanjur tua teman-teman, jadi di usia 8 bulanan, jadi sudah agak keras dia, tapi tidak masalah seperti ini ya. Kemudian kita rapikan entresnya seperti biasa. Jadi kalau menggunakan utuh seperti ini kita harus gercep teman-teman, karena daunnya ini sangat mudah sekali layu. Tuh, sayat. Semakin panjang semakin bagus teman-teman. Kenapa semakin bagus? Kemungkinan berhasilnya juga semakin tinggi, karena potensi menempelnya kulit ketemu kulitnya semakin bagus ya. Oke seperti ini, langsung segera kita tancapin. Perhatikan, kita tancapin. Nah jika sama-sama besar seperti ini bagus, kalau tidak sama besar kita pilih salah satu sisinya kulit ketemu kulit. Nah itu kuncinya. Jadi banyak teman-teman yang gagal itu seperti itu, dia ditempelnya pada tengah-tengah, padahal tidak semestinya seperti itu, karena yang nempel itu adalah bagian kulitnya ya teman-teman ya. Jadi walaupun entres kita kecil atau batang bawah kita kecil, jadi kita usahakan nempelnya kulit ketemu kulit. Kemudian kita ikat. Ikat juga jangan membabi buta. Harus ada rongga-rongganya supaya air yang berlebihan masuk masih bisa keluar teman-teman. Nah karena berhubung daunnya yang besar tadi, maka yang kita gunakan bukan plastik yang besar yang kecil lagi, tapi plastik yang besar seperti ini. Plastik yang biasa bungkus gula, bungkus es batu, itu dia. Kemudian nanti kita simpan di tempat-tempat yang teduh, bawah paranet dan segala macamnya. Kurang lebih 3 minggu sampai 1 bulan. Nah biasanya, kalau yang menggunakan sistem dan utuh seperti ini, di usia yang 3 minggu, dia sangat bagus sekali pertumbuhan pecah tunasnya. Jadi di usia 3 minggu sudah bisa dibuka sungkup dan dia sudah pecah tunas. Karena dia apa? Dia mengalami proses fotosintesisnya baik karena daunnya utuh. Jadi makanannya banyak, jadi dia gendut. Nah seperti ini. Nih, udah jadi nih, daun utuh. Oke, kita coba lagi, satu lagi. Oke teman-teman, kita akan coba satu lagi. Kita akan protole dulu tunas-tunasnya. Kita sisakan seperti ini ya. Kita akan potong. Oke, selanjutnya kita lakukan pembelahan seperti biasa. Nah, seperti ini, tuh. Dan kita akan ambil entres. Perhatikan, entres seperti ini juga bagus. Calon mata tunasnya atau di ketiak daunnya sudah agak gede-gede seperti ini. Nah, ini bagus biasanya untuk dijadikan entres, karena dia akan cepat pecah tunasnya ya. Kita langsung sayat. Sayat memanjang. Sampai pada bagian sulurnya. Oke. Saya coba sampai pada bagian sulurnya. Kemudian langsung segera kita tancapin teman-teman. Perhatikan ke sini. Tancapin di salah satu sisi. Oke, tahan. Sambil menunggu ditahan, kita ikat. Kita ikat menggunakan plastik es yang sudah kita cacah-cacah seperti ini. Ya. Ikatnya jangan terlalu rapat. Yang sedang-sedang saja. Oke, tutup. Kita sungkup lagi pakai plastik yang jumbo tadi teman-teman. Tuh. Nah,
kalau seperti ini nanti pertumbuhannya akan gercep sekali deh. Nah, kita tinggal ikat. Tinggal ikat menggunakan plastik saja. Yang kita potong tadi. Oke, kita tinggal tunggu 3 minggu sampai 1 bulan seperti ini. Oke. Kita kasih kode kusi. M kusi. Takut tertukar dengan yang lainnya, teman-teman. Kita akan lihat yang sudah berhasilnya seperti apa. Nah, jadi kita di sini punya perbandingan yang tidak menggunakan daun, yang menggunakan daun sepotong ya seperti ini. Perhatikan, ini tidak menggunakan daun juga tunasnya bagus. Ini menggunakan sedikit daun dan ini menggunakan daun full. Tuh, perhatikan. Jauh lebih bagus kan pertumbuhan daun full? Tuh. Tunasnya juga udah gede-gede sekali. Tuh. Jadi kesimpulannya sama pucuk itu lebih bagus menggunakan daun utuh seperti ini. Seperti di sana tuh dan utuh juga tuh beberapa yang sudah mau jadi. Ya. Jadi kita lihat saja pertumbuhannya seperti ini. Seperti ini di usia yang sama, teman-teman. Tuh. Tuh, oke. Semoga teman-teman terinspirasi dan bisa melakukannya di rumah. Nah, ini alasan kenapa mengikatnya tidak terlalu itu, tidak terlalu full ya. Tuh, alasannya seperti ini. Dan ini kulit ketemu kulit. Ini sininya kulit dan di sini tidak. Tuh, salah satu sisi saja yang boleh kena. Kalau kena kedua-duanya presisi malah lebih bagus. Nah, ngikatnya juga seperti ini, tidak full diikat. Ada celah-celah rongga untuk dia keluar air atau lendirnya. Oke, teman-teman, see you. Selamat mencoba di rumah. Bye-bye.